semuanya, welcome back to my YouTube channel Farida FR. Yay. Okay, di video kali ini adalah video yang paling kalian tunggu, ya kan? Ayo ngaku. Okay, memang benar di video ini adalah video giveaway. Jadi giveaway ini dalam rangka terima kasih aku sama kalian, dan juga nanti aku bakalan ngumuminnya pas hari ulang tahun aku, yaitu 17 November. Dan juga ini merupakan hadiah buat kalian juga. Jadi giveaway ini karena kalian juga banyak yang support dan dukung aku, dan pokoknya kalian the best deh gitu. Jadi aku pengen kayak ngasih ke kalian sesuatu gitu ya. Jadi di sini syaratnya emang gampang banget, karena memang aku gak mau menyulitkan kalian. Dan buat siapapun yang mau ikutan bisa ikutan, mau subscriber baru maupun subscriber lama silahkan ikutan. Dan giveaway ini itu enggak paksaan banget, jadi buat kalian yang suka silahkan ikutan, kalau yang enggak suka silahkan enggak ikutan juga enggak apa-apa. Karena aku maunya kalian kayak ikutan giveaway ini karena memang suka sama konten aku gitu, dan juga kalian itu selalu support aku. Oke, sebelum kalian tonton videonya sampai habis, kalian subscribe dulu dong. Pokoknya pastikan kalian subscribe dan aktifin loncengnya. Ini nih, sebelahnya subscribe itu aktifin loncengnya, ada lonceng tuh. Biar kalian tahu kalau aku upload video itu bakalan ada notification gitu di HP kalian. Oke, biar gak lama-lama aku bakalan bacain syarat dan peraturannya dulu buat giveaway ini. Nanti di akhir video aku bakalan nunjukin ke kalian apa aja hadiah-hadiahnya. Oke, dan perlu kalian tahu bahwa hadiah ini ada 5 pemenang loh. Dan aku tidak bakalan nentuin siapa pemenang pertama, 2, 3, 4, 5. Kalian cukup tulis aja pengen hadiah apa. Gak, karena aku memang kayak gak mau nentuin, karena aku pengen kalian itu pengen hadiah apa, biar kalian kalau misalkan menang bisa senang gitu, sesuai dengan keinginannya, pengen itu dan ini dan itu. Oke, lanjut aja deh, kita ke syaratnya aja dulu ya. Oke, syarat yang pertama itu adalah syarat yang paling banget umum harus dilakukan oleh kalian adalah subscribe. Pastikan kalian itu harus subscribe channel aku. Pokoknya di subscribe ini ada kotak merah tuh di bawah subscribe sampai gak berwarna merah. Oke, lanjut, kalian aktifin notification-nya biar kalian tahu nanti aku upload videonya, biar ada notification gitu loh di HP kalian. Jadi aktifin nih loncengnya tuh. Kemudian kalian juga like video ini. Kemudian kalian harus follow Instagram aku @farida_1795. Karena apa? Karena aku di sana itu aktif banget setiap hari, kayak biar kalian itu tahu aktivitas aku, kayak ya pokoknya itulah. Enggak tahu, banyak mikir banget ya. Oke, lanjut, setelah kalian lakukan tadi yang tiga tadi, subscribe, like dan follow Instagram aku, kalian harus screenshot video ini, screenshot video giveaway ini, kemudian kalian share di Insta story kalian, di story Instagram kalian dengan hashtag giveaway Farida FR. Oke, dan jangan lupa kalian tag aku @farida_1795. Lanjut, untuk syarat khususnya itu yang pertama, kalian harus komen di kolom komentar video ini kalau kalian itu mau ikutan. Yang kedua, kalian harus komen di Instagram aku yang postingannya tentang giveaway. Jadi komennya itu kalian itu pengen hadiah apa, kemudian kasih kalian alasannya gitu. Jadi misalkan ya kalian pengen hadiah mobil gitu, aku pengen mobil,
Alasannya karena ini mobil itu bisa diangkut kemana-mana, bisa diangkut kemana-mana. Nah, ya pokoknya gitu. Jadi selain itu kalian harus komen. Oke, yang pertama kalian komen kalian itu mau hadiah apa, yang kedua alasannya apa, terus yang ketiga apa sih yang ingin kalian katakan di hari di ulang tahunku sekarang, gitu kan. Oke, kemudian kalian jangan lupa sertakan tag aku atau mention aku pakai hashtag giveaway Farida FR. Oke, selanjutnya untuk pengumumannya. Jadi mulai dari sekarang, tanggal berapa ya? Sabtu itu tanggal berapa? Pokoknya dari sekarang kalian bisa ikutan giveaway ini dan berakhir pada tanggal 15 November. Dan aku bakalan umumin pada hari ulang tahun aku 17 November 95. Jadi kira-kira aku umuminnya itu sekitar sore sampai enggak sampai malam gitu. Pokoknya enggak sampai jam 12 malam loh ya. Pokoknya sore hingga malam, malamnya itu enggak sampai jam 9. Dan itu aja sebenarnya peraturannya dan enggak susah-susah kan. Dan itu udah peraturan yang kayak biasa aja karena nanti aku bakalan pilih. Oh ya, untuk pemilihan pemenangnya aku bakalan pilih pure dari aku sendiri karena aku nanti bakalan baca semua komen kalian. Aku bakalan pilih komen yang paling menurut aku bagus karena nanti aku bakalan posting di Instastory aku komen-komen kalian yang menurut aku bagus. Dan komen yang aku share di Instastory, 5 komen yang aku share di Instastory itu adalah pemenangnya dan kalian bisa langsung DM. Oke, jadi pastikan kalian karena buat aku tertarik buat aku ngepost komen kalian gitu ya. Karena menurut aku kreatif itu bukan hanya sekedar bikin sesuatu yang bagus, yang menarik, enggak. Karena menurut aku kreatif itu juga dalam hal berpikir, dalam hal berbicara. Jadi ya, komen sekreatif mungkin dan semoga kalian beruntung. Oke, hanya itu aja sih sebenarnya ya syarat dan peraturannya. Dan kemudian aku bakalan nunjukin ke kalian apa aja hadiahnya itu ya, sekitar kayak kesukaan aku, jadi hal-hal yang aku suka yang pastinya tentang DIY. Jadi bahannya itu sekitar ya DIY karena aku juga suka makeup, jadi sekitar makeup gitu kan ya. Oke, langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian hadiahnya apa aja. Oke, untuk hadiah yang pertama ini tentang makeup karena aku suka makeup. Jadi aku itu kemarin kayak beli makeup gitu, cuman banyak yang nunggu kapan giveaway-nya, kapan giveaway-nya, pengen cepet-cepet, gak sabar gitu kan ya. Cuman aku di sini masih nunggu barang yang satu ini karena dikirim dari luar negeri. Jadi aku bakalan buat video giveaway-nya kalau barangnya udah datang. Jadi barang yang ini ternyata datangnya lebih cepat. Kalau menurut aku estimasi aku itu datangnya akhir Oktober. Tapi ternyata enggak sampai pertengahan Oktober. Barangnya itu adalah tank nih, Popil. Jadi Popil ini adalah eyeshadow palette dari brand luar gitu, bukan brand lokal. Ini eyeshadownya aku beli 2, tapi kecewa banget sih sebenarnya aku, soalnya di gambarnya itu ini size-nya atau ukurannya itu besar, cuman kok pas datangnya segini doang ya. Cuma nggak apa-apa lah, aku pengen ngasih ke kalian ini. Jadi untuk eyeshadow ini bakalan ada 2 pemenang. Yang pertama bakalan dapat ini dan bakalan dapat ini. Jadi aku yang nentuin siapa yang bakalan dapat ini dan siapa yang bakalan dapat ini. So buat kalian yang suka eyeshadow-nya, silakan komen di Instagram-nya, Instagram aku, di postingan giveaway aku, pengen eyeshadow palette gitu, terus alasannya apa, terus jangan lupa kasih apa yang ingin kalian katakan buat aku di ulang tahun aku yang sekarang. Jangan lupa itu loh, karena itu bakalan aku posting pokoknya.
Okay, aku bakalan bukain buat kalian biar aku tunjukin. So untuk eyeshadow palette yang pertama, yang ini ada 40 warna eyeshadow kayaknya, dan warnanya itu aku ngambil yang smoky dan natural. Nah, ini dia. Tuh. Lanjut untuk eyeshadow yang kedua, ini tetap dari Popheal, cuman di sini lebih lengkap dan warna eyeshadow-nya berapa ya? 100. Pokoknya lengkap gitu. Ini lengkap banget karena agak tebal tuh. Ya, kalau kalian lihat ini agak tebal karena lengkap banget. Ini eyeshadow-nya ada warna kayak gini. Tuh. Terus di belakangnya juga ada nih warnanya. Ini yang kayak smoky dan ada yang buat natural makeup gitu. Dan di belakangnya juga ada. Tuh. Ini kayak bisa dibuat ini buat apa sih, blush on. Ini kayak bisa dibuat shading bronzer gitu gini. Terus ini bisa dijadikan concealer ataupun bisa jadikan powder. So buat kalian yang suka makeup, silakan pilih ini karena ini lengkap banget guys. Okay, untuk hadiah yang kedua adalah ini dia, LOL Surprise. Jadi ini adalah LOL Surprise. Kenapa aku beli LOL Surprise? Sebenarnya aku juga pengen banget sih tahu LOL Surprise itu kayak apa. Cuman aku udah banyak nonton di YouTube kalau LOL Surprise itu kayak gitu, ya gitulah. Pokoknya aku kayak mau ngasih kalian LOL Surprise ini. So buat kalian yang suka, jangan lupa kalian pilih LOL Surprise-nya, komen di komentar Instagram aku pengen LOL Surprise. Dan ini hanya khusus satu orang pemenang. Oke. Okay? Lanjut untuk hadiah yang terakhir, itu hadiah yang sesuai dengan konten aku. Ya, cluenya kreatif, craft. Ya pokoknya kalian udah tahu kan itu apa. Ya bener, DIY tuh. Jadi bahan-bahan DIY gitu. So di bahan-bahan DIY ini bakalan ada dua pemenang. Nah ini dia bahan-bahannya. So ini bakalan ada dua pemenang dan aku bakalan tunjukin ke kalian satu persatu. So untuk alat yang pertama, bahan yang pertama ini glue tembak, tembaknya glue gitu. Lanjut yang kedua ini dia, dan ini adalah selotip warna-warni, dan ini kayak ada kayak selotip glitter gitu, dan ini adalah glitternya. Aku bakalan ngasih ke kalian, cuman nanti ini aku yang nentuin siapa yang dapat ini dan siapa yang dapat ini. Kemudian aku bakalan ngasih ke kalian ini dia. Ini adalah stick ice cream dan ini adalah pita. So ini aku bakalan ngasih ke kalian dua orang pemenang, dan aku bakalan yang milih, yang nentuin siapa yang dapat ini dan siapa yang dapat ini. Oke? Lanjut ini adalah kesukaan aku karena lucu banget, dan ini adalah toples. Jadi kalian bakalan dapat ini, semua dua pemenang itu bakalan dapat ini, satunya ini pokoknya ini bakalan kalian dapetin. Oke? Ya mungkin itu aja sih sebenarnya hadiahnya, kecil, cuman semoga bermanfaat banget buat kalian karena aku pengen ngasih ke kalian. Makanya syaratnya itu nggak bakalan aku buat ribet, cuma komen doang kan ya. Terus buat kalian juga yang pengen ikutan, silahkan ikutan, tapi ini khusus subscriber dan follower aku yang boleh ikutan, karena yang nggak subscribe aku itu bakalan didiskualifikasi karena nanti aku bakalan cek satu-satu. BTW kalian juga komen di kolom komentar video ini nama Instagram kalian. Dan ya mungkin ini aja videonya, dan semoga kalian suka ya pastinya lah. Pokoknya jangan lupa subscribe dan share ke seluruh sosial media kalian, ajak teman kalian buat ikutan video ini biar tambah ramai aja gitu loh. Okay, sampai di sini aja. And good luck buat kalian. Bye-bye.